Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala kulli hadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbil arsal qadri wa yasiri amri bahu kita kami disani ya kohu kauli amma fahdi atur dumateng pangkan itu dumateng para alim para ulama tapi khusus dumateng pangkan itu Bopo Kiai Haji Ahmad Sokin El Amin LCMH Ingkang estu tansah sesandingan kitab suci wahyunipun ilahi ingkang tansah kula panjenengan anggen doa lan para ibu mugi doa lan doa lan para ibu mangke saged hambar kawelujengan asa-rasa dumateng kulawan panjenengan mila ingkang ajeng mugi-mugi mawon kulawan panjenengan tansah kaja kajiwa kasarira asepengan kulawan panjenengan pinangkung dumateng para kiai sanesipun mekinipun dumateng Bapa Kiai Imam Dato Rohman ugi Bapa Kiai Ahmad Suparhan lan kiai sana-sana sipun ingkang estu kawontan sabdaipun doa lan barokahipun lan dumateng kiai sana-sana sipun ingkang mboten kuwari kawula sebat setunggal lan setunggalipun linangkung dumateng Imam Musola wabil khusus Imam Musola saking Mujabul Huda Bapak Kiai Mukhlisin sekaligus minangka pangasanipun P2A wonten dusun Widoro Payung Wetan lan ugi dumateng pangasanipun wonten RT 3 Setunggal lan dumateng ingkang amengku karya pengawasan rolasan wonten RT 3 Setunggal niki ingkang estu kalau kadini kalau tersnani lan dumateng para jamaah pengawasan inggal menika kakung sepawane putri dinanggung dumateng para sepuan ing tansah kalau kadini lan ugi dumateng para pundhut ingkang poreng panerus lebu ing panuhun dumateng satriyane negari perangkat desa di Dalam Bayung Wetan ingkang estu dados pandang pandome para kawula dasik dumateng para jamaah pengawasan kakung Sumarno Putri ingkang lenggah wonten salebeting rangkah lan sejawining rangkah ingkang estu kalau tak dinugi puji lan syukur monggo sesarangan tansah kondur atur dumateng asop dalem Gusti ingkang mulas masih awit ingkang kepiti kalau jaman dalu menika kula panjenengan saged paring pakurmatan derek pengawasan welasan wonten ing RT 3 Setunggal mugi-mugi mawon kula panjenengan anggenipun dherekaken pengawasan ing dalu menika tansah pikantuk berkah lan barokahipun pangeran lan pikantuk tambahing ilmu. Amin. Ibu-ibu nggih.
selawat sawa salam mengutas sako juatur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kulan panjenengan tansah nantantu sapanganipun baginda Rasul mugi-mugi mawon ingkang lenggah ingkang di pengawasan ing dalem menika saged katetepaken dados umatipun baginda Rasul lan pikantuk sapanganipun lan bilih menawi wangsul kondur wonten pengayunan pikantuk wonten surganipun Allah. Amin Allahumma amin. Dumateng para jamaah pengawasan ingkang estu kawula kadhimi ing mriki kawula dereng matur sawetawis sakawit ingkang baku kula lan panjenengan mangke dereng kawula sesarengan kali Bapak Kyai Haji Ahmad Sokim L. Amin LCMH saking bumi Pak saking kesugihan mungkin kula banyak kesekatan rumah ini kampung tidak ada pengawasan rasa dering pun kawala mengaturinkan kata langur ini kawala pengaturinkan mengatur nurun sangat dimakan ingkang amin kukaryo ingkang amin 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 kukati ingkang kawalau sambung ngawalankan sedulai kegiatan pengajian kawasan bugi-bugi mawon sedaya ingkang dipun piranti kangge sasana pilenggan sasana boga lan sanesipun estu-estu linambaran saking kaikhlasan mugi dados amal ibadah saking sedaya panitia lan mugi-mugi mawon pikantuk piwales saking Gusti ingkang rahmatih ingkang sak langkung kathah amin Allahumma amin. Dumateng para pilenggan sedaya ingkang tansah kinurmatan kegiatan pengawasan kalau dipun awali kali kegiatan Oknil Quran nggih. Niku putra putri panjenengan, putra wayah panjenengan pengawasan pengawasan Oknil Quran negara yang mereka marani yang mending dikawis cacat-cacat nabung akhirat maksudnya pun invest di invest calon gonahe maherat ingang ditujuakan dari putra putri panjenengan ingang kalau mau sampun maos lebih menawi mangek kulon panjenengan tangsul kondur wonten pengayuan sing maringi sing ingin doa putra putri panjenengan jadi invest kan ngatain gipang ya itu lajeng katerasakan kegiatan maosan kalimat toibah tahlil kelawan tahlil kelawan ini dibutuhkan kangge arwah-arwah pun panjenengan arwah-arwah pun ingkang sampun semarek dengan pengayunan mugi mawon waosan kalimat thayyibah menika saged kagungaken napa ingkang dipun tuju mugi-mugi mawon samudanipun tansah dipun paringi makmur nggih dipun papanaken ingkang saged tetrimbang ingkang ngalam dunya. Dan mungkin-mungkin ingkang dereng ndongaaken bawal tetep diparingi kekuatan iman dan Islamipun tinampun putra wayahipun. Ipan ibu, dengan selanjutipun, ini mundur, ini mundur, ini pun ya. Kaitan pun kali kegiatan tahlilan. Tahlilan, kawasan kalimat thayyibah, nonton kawasan Yasin, tengahnya apa Pak? Tengah apa? Kegiatan mengisah berkegiatan tahlilan nana, yakin nana, kebunan nana, termasuk ke golong NU ya? NU dan ngomong orang ngomong politik ke orang ya? Ini sendiri kok ini benar NU itu ini ya, jalan politik ya Pak Ibu ya? Kalau tak paling apa lagi dengan Enko Nyata ini sama setahun ini emang diberi lola boleh tetap pantai-pantai di ngomong jadi main-main kabe ya dari milih di sini main Enko Nyata sing penting mereka aja kalahnya nari berinjakan ini kendil Pak sing penting kendil mereka lah ada orang milih, tak boleh main
calonnya main tanggalnya ngasih calon cuman nanti berdua anu main-main kabut gagal-gagal kabut ayah itu loman bok loman ini ngomong loman saja insya Allah calon-calonnya ya atas loman sedekahan sih ini apa sedekah ya alhamdulillah ini ngomong berarti kok keri-kerian nah gergayutan kali ini aku ngomong-ngomong kan yang semonggo orang usah beda kelambi beda pilihan dibelalai orang-orang bagus salah ngomong karena dulu sih ketunggu ngana-ngana badulah apa saya mesti ini berketik jalan apa sih sing penting kan jagani kan dibayar lah enggak atur ini yang dibayar ini jaring-jaring ini ulang-ulang nampun-nampun kaitan kegiatan itu menjang tanggal 14 kita dibulangin gotong-gotongan baru tanggal tenggang ya misal netral ini siapa-siapa rulit doma baik kan ini enggak ada permohonan presidennya calon yang main calon yang main boleh menggobokan doma ya lo ya Robby tunjukkan saya pemimpin yang amanah cuk kan tugasnya kami ini cukup lagi perkara wajar jadi kamu jadi petunjuk ya bok ya Allah ya Robby mikir dia cukup sah perkara wajar jadi kamu salah-salah jadi petunjuk dari para penempatan paling-paling gak sama amal yuk kaitannya kali masalah zaman sedikit ikan baru kalau mati panjangan NU netral ngomong itu dibeli ngomong calonnya kan disini aja langsung beres dari kalem ini disini apa sih ngomong mana pertanyaan ngomong tidak ada petunjukkan desa ini orang mana kita pengawas masyarakat pengawas panwas lu iya Pak Agus pun gak nyokam nyokam kampanye dia gue ngasih dipanggilan kecamatan ini kalau gak mau maling pernah domen warga ini dulu ya. Kayak jalan kali itu kayak jalan kali ini kan jalan kendil banget ada prat-prat kamu anak-anaknya nanti kena bako nanti kena bensin gitu ada yang dipilih anak-anak ya. Gue ini anak sepeng akhirnya jadi kalau ketemu kalau calonnya ya nonton nang TV lah ya gue calon presidennya ya gagah-gagah main-main ya sebuah hari kamu nonton orang perintah ya gue orang perintah ya para ini ya monggo, bosan ya monggo ini akhirnya dengan kita rumah apa-apa nonton TV kan dipilih ya monggo orang butuh pada rembukan biaya monggo tidak ada petunjuk dari manapun milik orang mana desa netral yure ben netral dan ini kepada nampak jalan ya ini kepada sobat kohan jalan ini ngurung aneh jalan ini kok ini kaitannya kali populer ini ya dan ini kaitannya kali desa belum mampu sekalis VC PLT lu kampungnya kalau tidak ada tambahan ya kapan atau tahun ini iya, tapi ya alhamdulillah sudah ngelakuin lah, ngelakuin kaya-kaya. Ibu, kecuali makanya akhirnya jadwalnya anak-anak tambahan, alhamdulillah orang ya orang apa, coba bisa namanya pangkat derajat ada dua hal, nopo dua tangan dan garis tangan, dua tangan yang berjalan ke bilik. Terus dari tangan anak tak jadi apa orang bukti apa kan ya dari tangan orangnya mah ya wis iya begitu nih bu nah kaitannya kali tugas tuh loh nih sementara jauh ngapura sini gitu
Singgah Jabang, ayo wilayah ya. Jangkut, kujarku yang main jangkut pulang bentuk tim tim sukses Pak Mugresin, Pak Gufron, Pak Dirjo ya, ini kontak kolongan kesepuan Mbak, apa? Hari Mbak, nanti karena tim Mbak Jumari, apa, Damari, hari Mbak itu aku tidak perlu lagi anak kuburan itu mendelegasikan uvis tidak perlu baris akan silapkan surat membukti suratnya mendadi minta kontir semakin apa rumpun itu tanda tangani malah sebulannya silah kali pun nabrak tanggal tengah tengah enggak lah ya kak kita ngomongnya benar goblok lho orangnya benar hasilnya goblok terus gue di benar kampung ngarang ini enggak ini kampung ngarang ini tapi alhamdulillah tapi nyong salah-salah jarang ya di gawe tim sih nyong juga menghormati hari kesepuannya ternyata barang lo takut kesepuannya tepuk kami sepul pak ini tuh akhirnya itu dibuat surat salah salah kami sepul ya kan mundur seminggu lah seminggu. Jadi mana nampakkan sedikit ya umat ini kan ngomongnya orang apa-apa domanya lurah kan ini domanya kan domanya kesenangan ya pancen pak cara banyakan lurah yang gak rampung ini serangan berikir daripada ngomongnya boleh awet masalah jadi ngurusin bul surat wis bolong pengacara pak sehingga sih tekan malam ini panggilan polda, polda juga dia mau ngerti, dia negara Semarang paling-paling pria ini kewajiban ini gak ada apa-apa anu kejadian tahun 1960 dari sana dan yang keluar yang masyarakat geger wis gendong sepeda orang bagaikan ngomong boleh-boleh ditakuni pernah-pernah kepolisian Mas Marang pak gue gedek lah pengacara mulu jalur rambut pak lama gagal apa-apa cuma jalan-jalannya sawai seorang anak ini karena dia pengacaranya ya untuk pengacara silatnya tapi saking banyaknya manut dia dilaporkan kades kejuruhan dilaporkan agar menghadap Polda karena disinyalir warga Widara Banyumetan ada yang menyerobot sawah sebuah ya kan itu gimana nyong karir kasih pengacara si Jumris ngasih tekaman ngumpulnya warga itu padu-padu kok padu berpesan kok kosong ini tuh ini saya gak rampok biasanya saya gak rampok ini saya penghibung ya bang ya iya pak biasanya saya gak rampok saya penghibung ah kayu ini mari kalau ngawal tambah kudang ya bis kalau tengah tahun tentara yang mana ini sore kita tolak pak tolak bila-bila kampal kumpul seniki ngomong sengaja duwe lahan ngumpulnya pengacara Pak Bambang ngomongan mana Khalifah gue itu lagi bingung tapi menolak ya terkawal menerima ya terkawal yang penting warga saya tidak ada yang dirugikan kalau bingung ya harus mikir di pojok nalang kodam, nalang kodim Pak Lurah kayak tanahnya sabah sih ini semua orang berikan ya aduh
anaknya siapa sih? Akhirnya kita lihat cerita sejarah akhirnya. Buktinya lebihnya dari kalau kita payung. Ya namanya yang dibingung bayar orang, nyewa orang akhirnya. Tapi gak sih duit tetap tolak, baik tolak, tolak. Ini kan ngomong tolak gak sih? Jebel-jebel sih kan. Sehingga di persiapan perang kan musuh kekuatan melalui pengacara Pak Bambang. Ya monggo. Sing ini diberagati dewek. Kalau kumumpulna warga paling penting musnah mana masalah. Karena menurut ulor, ya, mungkin bilangin anaknya ya Pak, boleh bilangin anaknya. Satu-satunya jalan pembelaan tanah pesisir hanya dengan PT UN, pengadilan tinggi, pengadilan itu, makanya keraga terlarang, atusan. Lo bingung, masih nggak perlu yang sasarnya mana di semua kayak. Padahal gue mungkin kataku kan rapat tadi, orang sepi santok. Kurang pun belum ngerti ngurusi pasir pasir ini. Undangan sidang jam 11, jam 4 dene. Sidangnya pelak pelok nak anak polres. Satu minggu sekali bawa saksi dan sebagainya. Anu orang duit tadi, mereka derek. Pengalaman tak anu pasir pasir ini. Jadi ini calon ini kan di situ. Dimonggo, anu warganya. Kita menolak siap dengan pengacara monggo. Menerima, oke. Maksudnya enggak menerima kan. Terus kita umum di penjelasan untuk orang bayar. Yang punya lahan ada ganti rugi. Terus ada bantuan sosial setiap bulan bagi yang pengganti kehilangan sih. Terus pun bawa sertifikat sepanjang si Dodi tidak payu. Itu kunci yang minyak warga yang orang beli. Tetap dituntut menggunakan pengadilan. Itu lo mandan marem lah. Mandan marem. Marem apa? Marem nang duwur. Duwur panggil kodin. Komedang, orang apa-apa komedang. Bali. Hari warganya kepriwe. Tolak, tolak. Dan ini tim nonton ini. Tim bola-bola rapat, tim rapat, tim pembelanya kok nambah desa kumpulan rapat, hasilnya diedarakan dari warga, ya Abi Boyegal dikontrolin lagi masih ditarik kan aneh ya, surat yang beredar ini nolak kalau menerima mono berat ngomong dedek warganya nolak oke, okay. Terima oke okay. Sumpah dan menerima dicabuki pun menolak ya. Ya namun mau nyembang kita siap-siap malam itu karena enggak rampung rempong terus enggak rampung kalau makanya kalau ngomong-ngomong makan kegiatan itu loh itu udah dilurah terus tahun kosong karena covid nih panggil dulu ya pembangunan makanya kalau laporkan bantuannya kalau laporkan. Kalau dari lurah pirang dina ya, pirang tahun, bandam sapi, pindelo, pindelo, masih belum, monggo pakai ya. Bandam sapi, urungan udah 5 tahun ya, 5 tahun, bandam sapi, pindelo, telo, telo, telung sapi, pindelo, bandam sapi, telo, 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 pindelo, sing ping ping pateh, 20. Sing terakhir jere bolu sabun tahun nama langka sih kayak gitu pak buat desa lain sabun tahun nama
Kesimpulannya kapoktan, aku nanya kapoktan monggo. Pembangunan pembangunan sih pun, makanya pembangunan pun Arab kamu pun berbeda kan dengan kamu. Karena ya maksudnya jangan sampai sekarang 1,5 bulan belum nggak berurai. Kenapa sih? Ya bingung, ditabrak kok ngedara, kok ditabrak ke pribe. Penggaran tapi buang tanya gitu. Itu masalahnya, sebab di sana anak ini itu tandun-tandun dingin. Kalau ngomong, kalau temenan kan, temenan. Ya, kalau temenan kan, kenapa? Bisa nggak rampung, kalau lu nggak apa. Dia kan nggak ada kata-kata tahun ini. Kok kena bulan? Maksudnya orang baru kan tidak ada kan mungkin itu pak, masih nggak ada nanya orang pak. Tapi orang apa? Orang yang mau saya jawab, mau anak-anak gantinya lah. Gantinya apa? Mungkin orang nanti yang jelas kita komen, istiqomah melaksanakan tugasnya sampai selesai. Masalah kedepannya kayak apa, kok urusan saya istiqomah dengan menjalankan tugas karena akan kami sampaikan semua kegiatan kami, pembangunan kami laporkan, bentuk-bentuk bantuan kami laporkan, bantuan sapi, bantuan mesin banyu, laporan akan kami sampaikan. Kok benar-benar jadi lelah, orang-orang apa-apa kok barangnya ngerti, kok barangnya kaya balik nangkang-nangkang. Biar semuanya jelas, dipanggil bu. Mengkata dengan sakit kelaturakan, sudah banyak pengampunan. Ini saya pun ini, namung sekitar mawong, ini Pak Kiai namung siap, beliau saya menonton, setiap kelabatan kerusara pribadi dan kelembagaan, kalau dengan potensi pengampunan, sudah banyak pengampunan, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang sudah diberikan.